Lah, saya selalu cakap dulu. Betul saya kawan sebab kita apa lah. Kita macam ni eh. Kita fokus eh. Sekarang ni apa yang kita nak buat sekarang ni? Okey, kita dah ada kita punya ketua biro penasihat undang-undang kita Dato' Hisham. Kita tengok apa benda report yang kita perlu buat. Kita kena guide dulu pasal kita ni sebenarnya di persatuan pun tak nak campur tangan urusan apa ni kerja penguasaan yang ada. Tapi kita akan buat daripada kaedah yang berbeza. Mungkin sebelum dia lari kita dah bukan tangkap lah, maksudnya kita dah halang dia supaya dia pergi dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau dia ni tertangkap bukan mendapat hasil yang baik. Tuan-tuan tahu kan di Malaysia ni. Jadi kalau kita boleh pergi untuk proses untuk berbincang untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan ni, pertama tuan-tuan nak duit balik. Cuma kita nak bagi tahu Persatuan Pengusaha Malaysia bahagian unit tindakan khas, kita tak boleh minta suatu benda yang lebih. Sekiranya tuan-tuan modal tuan-tuan keluar banyak ni, sekiranya dia dah ada bayar keuntungan, itu yang kita akan lakukan akan potong. Faham tak maksud saya? Sebab sekarang ni dah tak ada fikir ni janji dia dulu untungnya macam ni. Apa ni, kalau contohnya tuan-tuan investment RM40,000, pelaburan RM40,000, katakanlah dia dah bayar keuntungan RM15,000, tuan-tuan hanya boleh terima RM25,000. Sebab kalau kita minta lebih, nanti jadi peras hubur. Sebab ada yang kata RM40,000 tu modal, yang RM15,000 dia bagi sebenarnya untung keuntungan, dia dah tak boleh dah. Pasal kita tak buat benda macam tu, pasal kita takut. Kita takut nanti orang salah. Ni pun sekarang ada orang kata saya cah je orang duit. Ning je. Orang nak bagi saya 100 pun susah. Tengok. Cakap saya cah, dia fitnah macam-macam. Tapi tak apalah. Tuan-tuan jangan fitnah saya tau. Jadi kita cuba buat yang terbaik. Cuma kena Datuk Hisham nanti kena draftkan satu report supaya semua ikut. Dan kena ikut inilah perancangan kita sebagainya. Cuma hari ini sekiranya ada tim bantuan daripada tim tuan-tuan sendiri, boleh tolong bantu kita riset sebagainya, kereta dan sebagainya, alamat. Pasal ini saya tengok dalam dia lembaga lembaga pelindung dan kebajikan pengguna Malaysia ni melibatkan ramai bekas-bekas apa ni kaki tangan kerajaan yang berpangkat besar. Jadi dia ni, kalau dia menjalankan perniagaan yang tidak betul, menipu tuan-tuan ni, jadi kita kena kaitkan sini, kita kena kaitkan sekali dengan ni pasal saya tidak lagi meletakkan bahawa lembaga pelindung, macam mana dah macam mana. Boleh dengar suara tak? Ha. Jadi kita rasa tak perlulah lembaga pelindung dan kebajikan pengguna Malaysia ni. Mungkin kita nak pergi berbincang. Sekiranya kita boleh bincang apa benda mekanisme yang terbaik untuk nak menyelesaikan masalah mangsa-mangsa. Saya dengar berapa ratus ribu orang kena? 100,000. Itu banyak nombor semua yang memang member besar pun ada. Maksudnya yang ada apa 15 ekor, yang ada 10 ekor, boleh kot nilai dia. Sebab dia tak get. Dia kata bila ahli mencecah 100,000 orang, maka dia akan buat sebenarnya dia ada perancangan dia. Dia akan buatkan perancangan, dia akan keluarkan satu singkat 0.5. 100,000 kali dengan 4, ambil paling kecil ya. Berapa paling kecil berapa? 10,000. Berapa lah nilai? Boleh buka pasar raya halal food hypermarket bang. Kenapa tak jumpa saya? Ini dia kata ni, inilah perancangan yang dia akan buat. Okay. Sama dia akan buat Mimuan handphone, dia akan buat Mimuan e-mall, dia akan buat Mimuan tower di Malaysia. Lepas tu dia ada buat Mimuan SIM card. Lepas tu dia buat session. Lepas tu ni lah Mimuan global. Lepas tu dia kata buat pulau Belitung di Malaysia. Yang benda tu cuma kabar angin sahaja. Ini pun kabar angin sahaja yang tak ada apa-apa. Kami tertipu sini. Saya daripada dulu berperjuangan suruh buka halal food hypermarket. Tuan-tuan pergi buka bangunan Mimuan Tower lah. Sebenarnya dia kata dia buka sebenarnya ni di masjid-masjid di Indonesia. Itu biasa penanggap dia orang tutup pun kata. Cuma guna nama masjid. Betul. Hari ni saya tak pakai lebay pun orang boleh kata saya boleh lah. Betul. Jadi dia minta tu lah kan. Yelah. Tapi apa-apa pun tuan-tuan kena ingat, kena ambil ini satu pengajaran, kesedaran kepada kita. Jangan mudah terpedaya. Saya biasa cakap sebelum saya viral dulu pun baru-baru ni,
Tiap-tiap kali saya masuk dalam TV, saya cakap dekat radio, saya cakap dekat suara khabar, jangan masuk pelaburan, jangan masuk pelaburan. Sebab apa? Pelaburan ini adalah satu benda yang tidak, yang menjanjikan keuntungan ini semua penipu. Dia cuma pada peringkat awal saja dia beri keuntungan, beri kepercayaan pada kita. Bila kita dah terima duit, lepas tu kita rasa, wish, betul lah ni. Lepas tu dia pula cari 10 orang, dia bagi seorang satu kereta Lamborghini, kereta mewah. Ha. Nak tahu tak macam mana aku boleh pakai kereta mewah ni? Sebab buat program ni lah. Semua ikut. Ini berlaku dah 40 tahun kat Malaysia. Tapi sebab orang kita baik, yang datangkan baik, ha, lain kali kalau ada duit, jumpa saya. Kita buka Alam Food Hypermarket. Baik kita buka hypermarket. Ni buka belum tentu ada, tuan-tuan. Ada duit lagi tak? Tak ada. Itulah PPMD ujung nyawa. Itu pun orang kata kita cas. Itu yang pelik. Ya Allah. Hai. Kita ni dah tak tahu nak tinggal apa dah. Saya punya tepinggan dah jadi 26 dah. Lepas tepinggan saya 31. Dengan apa 30 dah jadi 26 tu. Pasal kerja 2 hari, tidur 5 jam. Jadi tak apalah, kita doa lah, kita buatlah yang terbaik. Tapi saya bagi tahu, harapan untuk tuan-tuan dapat duit balik ni, kita letak 50-50. Tapi untuk hentikan modus operandi dia, untuk dia bertanggungjawab tentang apa yang dia lakukan ni, saya boleh garanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Alhamdulillah. Jadi ini bukan pilihan raya, eh. Ini bukan pilihan kaji ke depan ni. Saya tak minta kena pokok. Maksud saya, kita kena berada satu dalam isu dan tolong sebarkan kepada kawan-kawan yang lain dekat luar sana yang masih lagi merapur di syarikat ini, supaya hentikan segera. Pasal benda ni akan merebak, setiap pendek akan bermakna pada kita. Sebab yang berlaku macam kes perumahan, nampak? Kita leka seminggu pun ada orang buat investment jutaan ringgit. Ha, jadi tuan-tuan, jangan hari ini fikir tentang diri tuan-tuan je. Kena maklumkan kepada rakan-rakan yang di luar, di negeri-negeri lain. Sebarkan. Kadang-kadang orang kampung ni, dia tak baca FB bang. Dia tak baca. Jadi sampai-sampaikan kepada yang lain supaya hari ini kita warwalkan benda ni supaya henti kan. Kalau sekiranya, okey ni eh, kita bagi dia talian ayat. Sekiranya dia masih menjalankan perniagaan yang betul, perniagaan yang sah, dan hari ini Persatuan Pengusaha Malaysia Unit Tindakan Khas hari ini tampil kerana kami menerima aduan. Sekiranya dia benar-benar menjalankan perniagaan yang sah sampai hari ini, sekiranya janji-janji dia, keuntungan, apa yang dia janji pada tuan-tuan, ada agreement sebagainya, sah, maka dia datang jumpa kita bincang dan kita akan bersihkan nama dia. Faham tak? Sekiranya dia betul, kita akan bersih dan kita tidak teragak-agak untuk memohon maaf secara terbuka. Kita biasa. Yeah. Kalau orang buat baik, kita sokong. Buat tak baik, kita lawan. Tiba-tiba dia jadi baik, kita betulkan juga supaya sama-sama jadi baik. Jadi kita masih memberi ruang dan peluang kepada syarikat Maniwan International boleh berjumpa dengan Biro Sekretariat Undang-Undang kita dengan Datuk Isyam. Sekiranya nak berbincang untuk menyelesaikan masalah mangsa secara berdepan. Kita tak nak ada bincang belakang-belakang. Kita nak mangsa duduk sini, dia datang dan kita jadi orang tengah. Sama-sama bincang. Sekiranya pihak mangsa bersetuju, maka kita, okey lah, setuju. Maka kita nak kekuasaan hati mangsa. Tapi macam saya kata, jangan minta yang bukan-bukan. Jangan minta bukan-bukan. Ada yang baru-baru ni kes, tanah bukan dia punya, tapi minta RM250,000. Ni jangan pelik-pelik, jadi saya jadi pening. Minta apa yang sepatut kita perlu dapat. Apa hak kita ambil, jangan kita minta yang lebih. Pasal benda dah jadi macam ni, nasi dah jadi bubuk. Kalau nak bagi jadi nasi balik, kena tak tahulah tambah berat dah jadi nasi dah sedap lah. Jadi kita cuba buat yang terbaik. Cuba sekarang ni tuan-tuan bagi segala maklum, berikan segala maklumat pada kita supaya kita boleh cantik. Pasal saya rasa hari ni saya dah beritahu dengan Ustaz Abdul Alim, jangan buat PC dulu. Sebab sekiranya benda ni dah diwar-warkan, nampak Datuk Isyam ada, saya ada kat depan ni, dia awal-awal dia dah cabut lagi.
Bang, bila awal-awal sabuk lagi, jadi sekarang ni kita jangan buat PC dulu. Kita buat simpanan kita, kalau yang ada rekod-rekod video ni kita simpan. Pasal saya takut baru saya terfikir kan dia lari kan habis tuan-tuan. Dia dah collect. Saya ingat kalau dah sampai 100 ribu investment orang yang masuk, billion dia ambil. Bukan million, billion. Ya Allah tuan-tuan, banyak tuan-tuan saya jadi pening. Dulu kes emas pun lebih kurang 400 juta. Corak 1 bilion lebih. Banyak rupanya buat ayat Malaysia punya duit tuan-tuan. Kaya. Aduh, tak tahulah. Saya ingat ni apa sebab pengusaha Malaysia kena buat syarikat pelaburan. Tak betul lah. Sebab daripada tuan-tuan melabur kat tempat-tempat yang bukan, kita ramai-ramai buat ternakan lembu, kambing, lepas tu pasar raya. Hari ni kita tak ada, kita masih tak ada kambing tau. Sembelihan kambing tak ada, kita frozen food tak ada. Lepas tu kita tak ada hari ni ayam pasaran daripada keluaran daripada kita. Hari ni saya yakin masyarakat Cina, India, Melayu semua nak makanan halal, betul? Jadi ayam pun tak ada, makan semua ayam, tak tahu makan ayam apa. Saya pun kena macam ayam. Nampak? Kita tak fokus pada benda-benda yang patut kita buat. Jadi saya nak beritahu, benda ni terjadi, saya tak kata tuan-tuan tamak. Pakcik-pakcik saya yang ada kat sini, abang-abang tak tamak. Tapi jangan mudah sangat terpedaya dengan benda-benda macam ni. Betul. Sebab kalau yang menjadikan keuntungan ni kan, memang saya faham. Kos hari hidup semakin meningkat. Tapi yang bermasalah hari ni, kita nak buat perubahan tapi kita ambil perubahan secara drastik. Kita cepat sangat, saya ambil kesempatan dan cakap sikit boleh ya? Abang ni muka nak marah abang. Abang sabar. Sekejap. Jadi kita, nampak? Abang tu dah cerita awak. Pasal bila dah benda dah jadi macam ni, semua orang rasa macam ni. Faham tak? Semua dah jadi, tak boleh nak buat apa. Jadi kita pun kadang-kadang kita pun dah jadi pening. Macam mana apa ni, semakin hari semakin banyak aduan masuk. Saya tuan-tuan, sampai sekarang ni saya dah setkan jadual saya pagi, saya pergi TV, saya pergi interview untuk apa, kempen untuk pastikan orang jangan terlibat dengan pelaburan, penipuan. Petang saya siap nak kerja, malam nak kena uruskan perniagaan saya. Tak tahu bila saya tidur tuan-tuan. Jadi saya nak buat benda tu, tuan-tuan pun kena ubah lah. Supaya ni saya bagi tahu kepada semua pengguna Malaysia, cubalah kalau ada yang menjalankan sedikit-sedikit yang tak betul, program-program yang mendatangkan tidak baik kepada masyarakat, jangan buat. Dan saya minta juga kepada pihak-pihak yang berwajib, tolonglah hari ini enforcement tu lebih bergerak aktif, bukan sahaja untuk menerima report tapi membuat carian sekiranya ada skam-skam pelaburan. Perkara-perkara yang tak ni nampak bila jadi macam ni tak ada. Dan tuan-tuan pula tengok chairman pula bekal kaki tangan kerajaan. Ada pula dalamnya pun pejabat seorang pengarah dalam polis. Itu jadi tengok ni semua. Dan sekarang ni penyangak memang pandai. Dia gunakan muka menteri dia, gunakan muka YB dia. Jumpa YB sini, YB itu, YB Yusof je belum. Pasal saya memang anak YB. Masa dia belum jumpa, masa semua dia gunakan, masa dia buat satu profil. Bila buat satu profil, jumpa orang kampung. Nampak tak? Kenal lah ni. Oh kenal, biasa tengok kat TV. Kenal, biasa tengok. Oh, nampak pakai sebab, pakai kereta lampu. Memang betul perniagaan ni sah ni, untungnya. Invest RM40,000 sebulan boleh dapat RM1,000, RM2,000. Kita pun pakai-pakai, yelah aku dah pencin. Dapat duit pencin RM150,000. Invest RM50,000, ada lagi RM100,000, invest RM50,000. Kalau nak bagus lagi, platinum. Platinum pula macam ni. Saya tahu piramid sistem ni. Okey, macam ni. Kalau akak nak lagi banyak, akak macam ni. Dan akhirnya duit pencin pun tak ada. Sedangkan duit pencin tu boleh ternak ayam kat kampung. Boleh tanam pisang. Ni bukan main-main tau. Bukan cerita kedai kopi tau. Dia bukan cerita dekat warung tau saya cerita ni. Betul. Kita tidak memilih jalan yang betul dalam kita nak melabur. Kita tak memilih jalan yang betul untuk kita melabur. Saya bagi tahu tuan-tuan, tak ada perniagaan yang hanya letak duit dapat untung. Tak ada. Kalau ada, itu penyangak walaupun dia pakai lebay. Tuan-tuan kena jamin saya cakap, walaupun saya bukan ustaz. Bukan saya bukannya pemimpin negara. Sebab saya buat kerja-kerja bawahan ni. Saya tengok yang menggunakan hadis Al-Quran ni, ustaz-ustaz ni nama habis gosak sebab dia.
gunakan Al-Quran, gunakan hadis, gunakan nas-nas untuk meraih keuntungan. Dan orang macam saya mesti percaya. Sebab saya tak pandai Al-Quran. Bila dengar cakap tentang kitab, cerita pula pasal perniagaan, ini sunnah Rasulullah, kita ikut. Dah tak ada tuan-tuan. Perniagaan, ini barang, bagi saya RM2, ini barang. Ini meniaga. Faham? Kalau ada syarikat pelaburan pun dia perlukan share partner tak lebih daripada 10 orang. Kalau listed company pun dia ada berapa company yang terlibat, betul tak tu? Public listed company, company-company besar macam Sunway, macam Maidin, dia ada 2-3 syarikat, dia ada syarikat. Ini kalau dia pakai duit orang awam untuk dia ambil, untuk dia melabur dalam syarikat dia dan dia menjanjikan keuntungan, kebanyakan, bukan kebanyakan, semua penipu. Sebab ada yang jumpa saya, dia kata, tuan, mula-mula saya dah plan perniagaan saya begini. Tiba-tiba lagi 80%, lagi 20% nak settle, tiba-tiba saya terkandas sebab seorang partner saya lari bawa duit. Oh, macam-macam. Sebab tu saya cakap, kalau orang yang nak buat sistem MLM ke apa benda segala macam pun, jangan gunakan duit orang. Guna duit sendiri. Ini guna duit orang, menyusahkan orang. Networking ni bagus. Contohnya saya ada produk, madu lebah. Saya ambil, okey, saya beli 10 botol, 500. Contoh 500. Saya bagi pada tuan, tuan pun terus jual-jual. Itu networking dalam perniagaan. Bila kena daftar hari ni, kena ada point, bagi 10,000 produk macam ni, itu penipu tuan. Dia ambil keuntungan daripada tuan-tuan. Sekarang dia tak boleh bergerak. Bila dia tak boleh bergerak, apa terjadi? Dia cabut lagi. Dia dah sampai KPI dia. Aku dah ada simpanan 300 juta. Setelah aku gunakan duit dia orang ni, aku rolling. Okey, abang ni panggil 10 orang masuk. Dia bagi dividen pada abang ni. 10 orang, cari lagi 10 orang. Dari 100. Sehingga apa tau? Sehingga dia rasa, okey, 700 juta aku dah menabur balik pada dia orang balik. 300 juta aku simpan, aku cabut tadi pergi Australia. Dia relax 2-3 tahun, dia datang balik negara ni, dia pakai pula syarikat baru. Dia guna pula proxy. Habis kita semua kena tipu. Ini yang saya selalu cakap. Gelak-gelak juga saya ni. Tapi saya kan jadi susah hati. Tuan-tuan buat saya tak boleh tidur lagi malam ni. Haji? Ha. Pasal apa dah jadi macam ni, memang susah. Ni semua habis. Saya pasal tak boleh tidur, pasal saya tengok muka-muka pakcik-pakcik ni. Lain kali jangan bawa pakcik, bawa abang-abang yang jumpa saya. Pasal saya tengok macam mak saya. Dah saya jadi jam. Ada pula akan muka datuk ni pula kena ketuk lagi. Dari rumah nak hampir tak nampak. Ni kalau tengok makcik ni salah seorang kat sini menangis pula, habislah datuk ni. Jadi masalah. Jadi kita kalau boleh, kita buatlah yang terbaik dan doalah. Doa-doa orang yang ternaya macam tuan-tuan ni, makcik-makcik ni semua, makcik, insya-Allah Allah Taala angkat. Cuma sekarang ni tolong cepat-cepat war-warkan bahawa ini masih lagi dalam siasatan dan maksudnya jangan, sekiranya sesiapa berminat nak melabur, jangan melabur. Ini war-warkan kepada semua rakan-rakan supaya takut-takut ada lagi orang buat loan. Ada tak pejabat awam yang get involved dalam benda ni? Tuan, kaki tangan kerajaan. Oh, bagus, mengaku. Bagus. Nampak, saya pun tahu kenapa kaki tangan kerajaan terlibat. Itu tak payah cerita pasal kos hari hidup semakin meningkatkan. Itu saya tahu. Cuma sekarang ni, itu yang saya jadi pening. Kita sekarang ni dah tahap sampai apa tahu. Negara kita ni, kes emas 2 tahun lepas digempur, 3 tahun lepas digempurkan lebih pada 1 bilion. Semua orang kita. Semua orang kita. Itu yang saya pelik, kata orang Melayu, orang bangsa kita tak ada duit. Banyak duit. Tuan-tuan tahu tak, saya pun ada akaun tak ada duit sekarang. Itu saya pelik tuan-tuan ni, ya Allah, sanggup buat loan ni. Jangan. Makan apa yang ada. Tapi tak apalah, ini sudah menjadi ujian. Bukan kifarah. Bukan kifarah, saya tak salah cakap kan. Kita kena ban. Maksudnya, ini ujian. Jadi, war-warkan, insyaAllah lah. Ini tidaklah, tidaklah. Bukan tak kata teruk macam kes rumah. Kes rumah tu terlalu teruk sebab menjual impian. Tapi ini pun menjual impian juga. Tapi impiannya berbeza.
Lebih kurang. Tapi tak apa, tuan-tuan tengok dia mewah, pakai kereta. Saya tak apa tunjuk gambar lah dulu. Pasal kita masih dalam sesuatu.